Oke, sebelum kita mulai dengan acara kita dengan rundown kurang lebih, yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua adalah mendengarkan Mars dari Relawan TIK Indonesia, yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Relawan TIK, yang selanjutnya memberikan mandat kepada panitia ataupun presidium ataupun apapun namanya yang nanti akan kita berikan untuk memimpin terselenggaranya Munas pada malam hari ini. Nah, untuk mekanisme nanti kita akan lanjutkan pada sesi setelah presidium ataupun panitia sudah terbentuk dan ditunjuk oleh ketua demisioner yaitu Ketua Relawan TIK periode 2016 periode 2020. Bang Hiram, silakan kami persilakan untuk menyiapkan lagu Indonesia Raya dan Mars Relawan TIK.
tetap berdiri tegak untukmu bangsaku. Ku mengabdi tanpa pamrih dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi. Wadah mandiri berkiprah untuk negeri. Sembah sujudku, duhai Tuhanku yang agung, hormatku banggaku. Pertiwi tercinta dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi. Wadah mandiri berbakti untuk negeri dengan relawan. Oke, dengan berakhirnya himne Relawan TIK, untuk acara selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ketua Relawan TIK Indonesia periode 2016 periode 2020 untuk memberikan sambutan kepada Bapak Fajar Eridianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih semua udah hadir di forum ini. Teman-teman semua, hari ini kita melaksanakan musyawarah nasional, satu acara yang maha penting yang ada di Relawan TIK Indonesia, di mana hari ini adalah juga berarti selesai sudah masa kepengurusan kami di pengurus pusat Relawan TIK periode kedua tahun 2016 sampai dengan 2020. Untuk itu saya atas nama seluruh pengurus, saya Ketua Umum Fajar Eridianto, kemudian Ketua Harian Mas Ugul, kemudian Pak Said Hasibuan sebagai Sekjen, Teh Hani sebagai Kabid Kemitraan, kemudian Kabid Sekre oleh semua ada ya di sini ya teman-teman pusat ya, Kang Ajay, kemudian ada Kang Semi. Terima kasih hadir, kemudian Mas Eko yang mensupport acara ini full, Bang Mihram, kemudian ada juga Bang Ari Rahman, thank you banget udah hadir, kemudian ada Santi hadir, Kang Rinda, Bang hadir Bang. Ya, Bang Mihram, Bang Rinda belum kelihatan, coba ditelepon, kemudian Om Jo, kemudian Kang Sueb. Atas nama seluruh, siapa lagi belum disebut ya? Atas nama seluruh pengurus pusat Relawan Indonesia, kami mohon pamit. Artinya, saat ini secara divisioner kepengurusan kita serahkan kepada panitia. Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh pengurus pusat dengan segala keterbatasan yang sudah, yang ada, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memimpin pergerakan kita menjadi besar. Dan sadari teman-teman, kita besar, sangat dahsyat. Tidak ada satupun komunitas sebesar kita. Nggak ada satupun komunitas sedahsyat kita. Untuk itu, tolong ini dipertahankan. Ketua umum hanya simbol. Tapi kebersamaan kita, militansi kita,
kekompakan kita, keharmonisan kita adalah kunci sukses kita semua. Bukan dari ketua umum. Tidak perlu dipusingkan siapa ketuanya. Yang perlu dipusingkan, masih banggakah kita dengan seragam? Masih banggakah kita dengan relawan TIK yang hanya seorang relawan? Masih ikhlaskah kita menjadi relawan? Masih bisa kita memberikan seluruh waktu sisa kita untuk mengabdi sebagai relawan TIK? Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pusat atas support selama ini. Om Said, Hani, Miram, Om Eko, dan semua teman-teman yang ada. Pembelajaran banyak yang saya dapatkan di Relawan TIK sebagai ketua umum. Kebanggaan luar biasa sebagai ketua umum. Saatnya teman-teman merasakan kebanggaan ini. Bangga menjadi pimpinan pasukan terbesar di Indonesia. Menjadi pimpinan pemberdaya masyarakat terbesar di Indonesia. Menjadi pimpinan pendamping masyarakat yang berani menjaminkan teknologi di Indonesia itu aman, nyaman, dan bermanfaat. Sebetulnya nggak diapa-apain, kita udah gede. Apa sulitnya menjadi ketua? Semua teman-teman untuk menjadi ketua. Nah, sekali lagi saya terima kasih udah dikasih kesempatan sebagai ketua umum, dan dengan ini secara resmi periode kedua kami serahkan ke dewan, ke komisioner untuk segera ditetapkan pimpinan baru yang bisa memimpin relawan TIK yang kita banggakan. Teman-teman, aku minta teriakan kita sama-sama. Ikuti saya, bangga jadi relawan TIK Indonesia. Bangga, bangga menjadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru untuk semuanya. Kita menapak tahun 2021 dengan pimpinan baru, semangat baru, dan kedahsyatan yang baru. Terima kasih, Mas Eko, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Fajar, Bapak Fajar Eridianto. Mungkin yang lupa satu, Bang, posisi kita setelah demisioner, mungkin Bang Fajar lupa untuk memberikan mandat kepada siapa untuk dilanjutkan munas ini. Oh, silakan Bang Fajar. Ya, dengan demikian mandat kami serahkan kepada panitia, kepada Mas Eko Pras dan Pak Said Hasibuan. Dan semoga ini bisa jadi modal kita untuk menetapkan pimpinan baru yang bisa memimpin kita semua. Jangan khawatir teman-teman, dimanapun, apapun, siapapun saya, sampai kapanpun saya tetap relawan TIK. Saya akan mensupport siapapun yang akan terpilih. Silakan Mas Eko. Yap. Mungkin untuk posisi saya menawarkan kepada teman-teman yang berada di room Zoom kita pada malam ini, karena posisi untuk penyelenggaraan presidium itu butuh kelengkapan yang ganjil. Kalau tadi sudah disebutkan Bang Said, saya, dan juga butuh satu lagi nih yang untuk mendampingi kami untuk memimpin munas ini. Kami menawarkan kepada floor Bang Said, apa masih bisa monitoring atau masih ngajar gitu Bang? Saya usul kalau boleh tim Kabid Advokasi, mantan Kabid Advokasi. Bang Mihram, monitoring? Ya, monitor. Oke, dua. Saya, Bang Mihram, satu lagi nih. Tim mewakili genders, kami meminta Bang Ibu Mbak atau Kakak Tehani. Tehani monitoring? Oke, belum dapat tersambung untuk Tehani. Selanjutnya untuk mewakili gender, tadi ada perempuan nih. Kami coba memanggil yang ada kesempatannya Mbak Erli ataupun Kakak Aga. Ya.
milenial nih, Diva, Diva milenial. Oh, ada Diva, Diva dari Banten. Diva bisa diartikan Maggie, Mas. Nah, kan. Oke, siap. Kami meminta kesepakatan nih? Dalam Oke, kami meminta kesepakatan dari forum Nas kita hari ini untuk menjadi presiden Nas kita. Ini sudah direkomendasikan tadi oleh Bapak Ketua Demisioner kita. Yang pertama adalah Eko Prasetya, kemudian Mihram, kemudian yang ketiga kaum gender kami memilih Diva dari Banten. Apakah dapat disetujui? Setuju. Ya, setuju. Oke, siap. Oke, terima kasih kawan-kawanku, tetap menjaga semangat di malam ini ya. Moga-moga cuaca dan kemudian koneksi internet kita dapat terjaga dengan bagus. Oke, selanjutnya untuk mekanisme ini dapat kami review di dalam grup WA yang sudah ada di tadi sudah sempat dipimpin oleh Bapak Said Hasibuan. Mekanisme pengusulan untuk calon ketua tadi sudah muncul ada dua calon ketua umum. Yang pertama adalah sekali lagi kampanye kita adalah Bang Fajar Eri Dianto untuk diminta kesediaannya untuk satu kali lagi untuk menjadi ketua umum kita. Kemudian yang kedua ternyata namanya kalau nggak salah Eko Prasetya. Menawarkan kepada forum karena forum Munas yang luar biasa ini telah dihadiri oleh kurang lebih sekitar 18 provinsi ataupun 18 wilayah. Kami menawarkan dari pihak presidium untuk langsung saja tanpa melakukan voting, kita langsung musyawarah saja untuk menentukan ketua kita. Gimana teman-teman? Oke, lanjutkan. Lanjutkan. Setuju. Siap. Kita satu suara dulu dong dari Bang Mihram presidium kita, silakan Bang Mihram. Ya, makasih. Silakan. Makasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman yang saya hormati, pimpinan sidang yang saya banggakan. Untuk posisi pemilihan ini dengan posisi penting, ya mungkin yang kita mau dengar adalah siapa yang tidak setuju dengan yang pemilihan terbanyak sesuai dengan form yang masuk, yaitu Bapak Fajar Dianto. Itu yang saya sarankan. Setuju. Terima kasih, saya kembalikan. Setuju. Siap. Izin ketua, izin. Ya, silakan masuk. Forumnya ini pemilihan bukan penunjukan. Setuju. Loh, kan memang sudah mekanisme toh? Iya. Oke. Untuk dipilih, saya memimpin sebentar. Dipilih langsung oke. Oke. Di dalam mekanisme pemilihan ketua kita sesuai yang diatur oleh ADART, posisinya pemilihan ketua bisa dilakukan oleh mekanisme musyawarah mufakat atau bisa dilakukan dengan voting. Nah, posisi saat ini yang hasil dari rekomendasi voting secara online yang telah dilakukan di WA Forum Munas dan itu sudah menghasilkan dua nama. Menurut kami yang kami tawarkan di dalam halaman ini adalah kita tidak usah melakukan proses mekanisme voting, tapi kita langsung saja untuk mencoba untuk proses musyawarah. Nah, untuk itu menawarkan kepada teman-teman. Silakan. Setuju, langsung saja. Tunggu, gini biar kelihatan. Ya, kalaupun disetujui, biar enggak kalau raise hand. Aktifkan raise hand, Bang. Aktifkan raise hand biar kelihatan, jadi enggak bersuara. Oke, yang setuju mohon raise hand, untuk raise hand sebagai bentuk dua calon yang terkuat ini untuk melakukan proses musyawarah untuk kami berdiskusi ya kurang lebih sekitar 5 menit lah kurang lebih seperti itu sembari kita coba ngobrol Pak Fajar dan Eko Prasetya untuk bisa satu calon satu
satu apa ya namanya kesepakatan, satu kesepakatan untuk memberikan suara musyawarah kepada siapa, seperti itu teman-teman. Yang setuju mekanisme seperti ini mohon bantuannya untuk raise hand, wilayah untuk raise hand sehingga kami bisa memberikan perhitungan kira-kira ada asumsi mana yang akan kita pilih. Hari ini sudah masuk Ibu Kakak Yoli nomor 1. Kemudian kedua Mario Davis 3, Subhan 4, Dudi 5. Silakan teman-teman yang lain, baru 5. Jati, Bangi. Piye, Bang? Mohon izin, ada yang mau saya sampaikan. Siap, silakan Bang Novi. Jadi kan itu calon sudah mengerucut dari semua pemilih menjadi 2 sesuai dengan grafik yang ada. Betul Kakak. Berarti 2 itu yang sekarang kita musyawarah mufakatkan sehingga bukan Mas Eko sama Om Fajar diskusi. Kalau menurut saya ya kita sudah langsung bicaranya dari 2 itu adalah hasil pemilihan dan itu pemilihannya fair, tidak ada intervensi, tidak ada apa pemaksaan. Nah, tinggal legitimasinya sekarang dari 2 itu kawan-kawan yang ada di sini bagaimana dari 2 itu. Saya pikirnya seperti itu gitu loh, sehingga bukan mekanismenya kemudian berdua rundingan, ya rundingannya untuk apa begitu kan, tidak atau mungkin sebelum diserahkan ke floor punya kita sudah jelas kan hak suara pada provinsi-provinsi, dan provinsi saya pikir sudah tahu profilnya Mas Eko sama Om Fajar. Nah, jadi menurut saya seperti itu gitu kan. Ya. Terima kasih Bang Novi atas masukan yang luar biasa. Silakan yang lain teman-teman. Izin berbicara. Setiawan. Silakan dari. Oke, Bang Jambi, Bang Setiawan. Silakan Bang Setiawan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini hanya menanyakan apakah di prosedur pencalonan ketum ini ada mekanisme untuk menanyakan apakah calon yang sudah dipilih melalui WA itu bersedia untuk dipilih. Nah, itu apakah ada mekanisme ini, mohon kami diberi jawaban oleh presidium. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Setiawan. Di dalam layaknya kita berorganisasi, apabila teman-teman sudah mewakafkan dirinya untuk masuk di dalam relawan TIK, posisi ADRT menyatakan siap untuk dilakukan penugasan apapun tugas yang diberikan. Dan kalaupun dari posisinya calon yang bersangkutan kemudian keberatan, bisa langsung menyuarakan. Untuk saat ini kurang lebih di tampilan gambar teman-teman sekalian sudah ada grafik yang ada. Dan teman-teman juga posisinya hari ini sudah menyepakati, dan Bang Fajar sudah kita tanya untuk sekali lagi kesediaannya, insya Allah tidak ada masalah. Begitu Bang Setiawan, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Bang Setiawan, Bang Eko. Siap, lanjut. Bang Setiawan, terima kasih Bang Setiawan. Jadi ini berat Bang Setiawan, berat untuk bilang iya, berat untuk bilang tidak. Lanjutkan. Sebentar. Om Ketum, izin bicara. Enggak ada ya. Yang berat, semua ringan, tanggung bersama. Oke, lanjutkan Pak Fajar. Lanjut Pak. Silakan. Om Eri, lanjut. Pak Meri, lanjut 2 periode. Halo, boleh izin bicara? Silakan bicara. Boleh izin bicara? Siapa Sam ini? Silakan yang mau bicara. Ampun. Oke, Sam, hajar.
Oke. Okay. Ya, lanjut ya. Eko, terima kasih ya atas kesempatannya. Ini, kalau sudah sampai pada tahap ini, maka tidak perlu lagi ada pertanyaan soal ada yang siap atau tidak siap untuk menjadi calon ketua. Sam, ya kan? Bikin kau cinta aku, dan kau jebak aku. Gini, seharusnya siap atau tidak siap itu harus ada sebelum muncul voting gitu. Jadi harus keberatan namanya muncul di situ. Ya, tapi kalau semuanya sudah namanya sudah muncul dan semua orang sudah memilih, maka tidak boleh ada lagi siap dan tidak siap. Karena orang sudah semuanya sudah memilih, maka harus siap. Ya, jadi tidak ada kata ini berat apa atau ringan kah? Enggak harus ada begitu lagi. Lalu yang berikut bahwa tidak perlu lagi, saya setuju dengan Mas siapa tadi ya? Kang Novi dari Jawa Timur bahwa saat ini adalah musyawarah dan tidak perlu lagi ada musyawarah kecil. Seperti yang tadi Bang Mas Eko. Nah, kalau kita sudah musyawarah besar seperti ini, musyawarah nasional, maka semua orang sudah sepakat siapa yang dipilih. Tidak boleh lagi ada kata yang lain. Tidak boleh lagi ada diskusi kecil-kecilan lagi antara yang nomor 1 dan nomor 2. Karena semua orang sudah ya, lebih transparan, Bang. Anu yang tadi. Saya enggak mau sebut siapa ya, tapi kalau dia yang sudah dipilih secara mayoritas sudah tidak perlu lagi harus mendelegasikan ini ke siapa, harus diskusi kecil-kecilan lagi dengan si Anu gitu ya. Itu pendapat saya. Terima kasih, Bang Semi. Oke, aku izin nanggapin izin sedikit ketua sebentar. Ya, dari mana, Bang? Dari Jambi, Arif. Oh, ya, Jambi, masuk Jambi. Ya, buat ketua Bung Fajar. Ertik bukan hanya milik Bung Fajar tapi milik kita bersama, tidak ada kata berat untuk kita menyokong bersama. Itu pesan dari saya. Lanjutkan, Bung. Mantap, Jambi. Om Fajar belum boleh nih ada komentar karena posisinya ini bukan tanya jawab, oh, Abang. Ini adalah bukan. Mohon izin, Bang Eko. Mohon izin. Kak Sela, Jatim. Yo, Jatim, masuk Jatim. Saya selaku sekjen di Jawa Timur, saya nggak ingin terlalu lama pengurus pusat vakum. Jadi kehadiran kita saat ini dibutuhkan masyarakat. Jadi mohon segera pemimpin yang baru segera dibentuk. Karena pandemi ini sudah gelombang kedua, kehadiran kita sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi ayo segera bentuk pengurus pusat dan mari kita kembali bergerak bersama, bergandengan tangan agar kehadiran kita benar-benar ditunggu masyarakat seperti itu. Lanjutkan. Matur suwun, Kak Sela. Siap, terima kasih. Om Fajar, saya kasih waktu 1 menit, Om. Silakan, Om. Siap. Teman-teman harus tahu, ini di balik ini semua ada negosiasi. Jadi saya bersedia dengan syarat. Oke, teman-teman itu ya, ingat ya. Gini. Di dalam ADRT tidak ada kata syarat-syarat atau prasyarat untuk menjadi A, menjadi Anu. Kau jebak saya, Dodol, diam. Anu. Oke, Sam, thank you, Sam. Sorry, sebentar ya, gini. Kasih kesempatan Om Fajar dulu, Sam. Ya, jadi gini, teman-teman. Tujuan utama kita punya struktur organisasi adalah membesarkan diri, bukan menguatkan personal. Itu yang pertama. Organisasi ini terlalu besar. Artinya, kita harus mulai mempersiapkan kaderisasi. Sebetulnya suatu kemunduran apabila sebuah organisasi sampai tidak bisa menunjuk ketum lainnya selain ketum yang sudah ada. Kayak nggak punya kacamata. Ini maaf nih. Nah, artinya Om Ketum, saya, presiden kita aja 2 kali, Om Ketum. Itu saya digaji. 2 kali. Itu digaji. Ini mah nggak digaji. Sama, saya juga nggak digaji. 2 kali juga. Jatim. Wacana presiden 3 kali loh.
Wacana presiden di KKN. Ya, izin pimpinan sidang tolong jangan kau ambil alih aja. Ambil kali aja. Tolong pimpinan sidang jangan. Oke. Unmute. Oke, siap. Oke. Jadi gini, dengarkan dulu teman-teman, please. Oke, satu menit ya. Oke. Syarat pertama adalah saya minta harus kita mempersiapkan pengganti-pengganti di sekeliling saya untuk kita sama-sama bergerak untuk menularkan semua yang kita tahu. Itu yang pertama. Saya minta di setiap leader harus dijaminkan bahwa kita aktif. Hanya leadernya minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, Ketone ngarang. Pak, pokoknya gak usah ada yang ini. Gue gak dilantik. Iya. Ya. Dan masa jabatan mohon izin untuk masa jabatan tidak sesuai dengan ADART 4 tahun, tapi cukup maksimal 2 tahun atau 1 tahun. Suksesnya kita adalah menciptakan kader baru, teman-teman. Bukan hanya mencari pimpinan baru, tapi menciptakan kader yang bisa memimpin kita selanjutnya. Saya berjanji akan menjadi pendamping siapapun yang terpilih. Nah, pada waktu nanti misalnya keputusan, saya tidak menolak, saya bersedia. Tapi saya minta didampingi kader yang akan menggantikan saya di pertengahan jalan. Kira-kira gitu, Om Eko. Oke, saya kira sudah cukup waktu yang kita berikan kepada Om Fajar. Dan seperti halnya jawab sih. Nggak bisa, saya mau komen. Ini bukan soal tanya-jawab. Sesuai dengan ADRT 4 tahun, Om Fajar. Ya, saya jadi memang periode ini kita itu kan mempersiapkan kader. Nah, satu menurut saya yang memang tugas berat Ketua Relawan TIK Indonesia yang sampai saat ini kita belum bisa menemukan kader lain, yaitu seluruh aktivitas pekerjaan yang bisa mensupport kunjungan ke daerah-daerah tanpa membebani biaya relawan TIK Indonesia. Saya sepakat, jangankan saya siap untuk memberikan dukungan penuh untuk menggantikan Upacan, tapi kalau itu belum ada, sudah layaknya kita berpikir memang fokusnya ke situ. Karena bagaimanapun juga, Ketua Relawan TIK Indonesia itu ngopeni, sama seperti saya di Jatim, saya otomatis nah, untuk bisa keliling saya memanfaatkan fasilitas yang saya miliki, entah itu pekerjaan atau yang lain gitu, sehingga ini tidak memberatkan biaya yang lain-lain. Nah, di situ saya masih belum melihat selain Om Fajar bisa melakukan itu. Oke. Cukup ya. Ingat bahwa kita membutuhkan motivasi. Ya, terima kasih. Matur suwun. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu lagi nih presidium kita yang kita kan Kakak Devi bisa diaktifkan mic-nya dan juga mungkin videonya. Kakak Devi. Oh iya, sebentar. Oke, silakan Kak Devi. Saya boleh berpendapat kah atau boleh satu menit. Oh ya, satu, saya setuju sama Eri, kita butuh kaderisasi. Kayak menurut saya kaderisasinya nggak usah muluk-muluk, kayak langsung oke, objektifikasi untuk kaderisasi ini apa aja, kemudian kebutuhannya RTIK ini akan kaderisasi itu apa aja sih gitu. Jadi kita lebih spesifik kalau bikin program gitu ya. Kemudian kedua, setuju juga kenapa jangan 4 tahun terlalu lama, supaya jadi bisa langsung dievaluasi nih setiap 2 tahun atau 3 tahun apakah ini sesuai atau tidak. Paling itu sih. I love you. Kapotnya I love you. Hmm? Oke, terima kasih Kakak Devi. Selanjutnya kami sebelum juga memasuki tahapan akhir dari musyawarah nasional kita, boleh dong kita dengar suaranya teman-teman kita dari Sumatera. Silakan dari Sumatera, dari Aceh, dari Lampung. Halo, Assalamualaikum, Bang.
dari Akbar Bubble. Oke, Bangga Belitung, Bang Akbar masuk. Oke, kami di sini bersama dengan Bang Novi dari Kabupaten Bangka. Terima kasih sekali untuk Bang Novi. Saya lagi di jalan, Kakak. Maaf, lagi nyetir. Oke, lanjut, 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 Om. Ya, nggak apa-apa. Maaf ya. Ya, ya. Oke, jadi sebenarnya ini ya harapan terhadap siapapun ketum terpilih ya di pusat gitu. Jadi bergema ya, enggak bergema. Oke. Jadi kami di wilayah sebetulnya sangat mensupport untuk teman-teman di pengurus pusat. Hanya saja mungkin terkait mungkin kebijakan-kebijakan yang nanti akan menjadi kegiatan relawantik baik di daerah ataupun di pusat, itu kalau bisa kalau ada kegiatan di blast secara nasional gitu, sehingga nanti kami ya mungkin teman-teman bisa memilih, oh ternyata kami siap untuk kegiatan ini. Karena kami pikir dengan effort kami misalkan seperti pernah menjadi tuan rumah relawan TIK ya ataupun segala macam, kami bisa mendapatkan sebuah privilege gitu ya, kalaupun seandainya ada kegiatan yang mau dilibatkan seperti itu. Jadi harapannya okay. Seperti itu sih Pak, ataupun nggak mesti pun harus ketua okay. Jadi posisinya kami coba jadi pengurus di daerah pun fokus ya. Fokusnya kita adalah itu aja sih, jadi bergema Pak. Oke, siap. Untuk posisi bagaimana kerja kita ke depan, kegiatan kita ke depan, nanti akan dibuka raker khusus untuk bagaimana membahas 4 tahun ke depan dari periode 2020. Intinya kami mendukung dulu, siapapun ini. Akan kami support dari daerah, Bang. Bismillah, semangat. Siap. Oke, selain Bubble, saya berikan satu kesempatan lagi untuk Sumatera. Sumatera Utara, izin. Alfian, okay, Sumatera Utara ya Bang ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah gunanya musyawarah. Memang kita yang saya kira sampai saat ini tidak ada pemikiran yang salah. Tidak ada pemikiran dari teman-teman yang sudah menyampaikan. Tidak ada satupun saya menemukan kesalahan. Semuanya benar. Tapi dalam perspektif seperti apa kita melihat, dalam konteks apa kita melihat dan saran pendapat dari teman-teman. Nah, tapi mengingat kepentingan daerah, kepentingan nasional, memang kita harus menyelesaikan pengurus pusat ini dengan cara sesingkat-singkatnya, dan saya tetap mendukung bahwa bisa kita musyawarakan, artinya tidak sampai ke tahap voting seperti itu. Nah, kami siap untuk mendukung, dan bahkan kami ya kalau omelan dan bimbingan supaya kami bisa lebih aktif buat kedepannya. Kami kira dari Sumatera Utara untuk malam ini hanya sampai di situ saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Alfian. Terus. Siap, setuju. Untuk selanjutnya, mungkin kami coba masuk di Kalimantan. Oke, Kalimantan, silakan. Teman-teman dari Kalimantan, silakan. Halo.
Kalau belum ada dari Kalimantan, kami beranjak dari Kalimantan ke Sulawesi. Sulawesi? Setuju ya, Sulawesi. Kemudian kami beranjak ke Maluku. Bang Semi, ada tambahan? Bang Aril, ada tambahan? Aman. Bang Semi? Aman, Om. Aman ya? Oke, mantap. Terima kasih untuk Maluku. Kami masuk di wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Nusa Tenggara dan Bali. Kami mau silakan Nusa Tenggara dan Bali. Aman. Kami membuka untuk terakhir kalinya di seluruh Indonesia, teman-teman wilayah, untuk menyampaikan untuk betul-betul kita bermufakat satu suara. Silakan untuk teman-teman di seluruh Indonesia, saya berikan kesempatannya sekali lagi. Iya, Nusa Tenggara Barat setuju. Tok Palu. Iya, Nusa Tenggara Barat setuju. Oke, terima kasih Nusa Tenggara Barat. Terima kasih teman-teman. Siap, Pak Novi. Lanjut. Oke, mungkin kami meminta izin kepada seluruh peserta Munas pada malam hari ini yang kurang lebih dihadiri 18 Munas 2020 malam ini. Izinkan kami yang pertama membacakan surat bahwasanya satu, perwakilan dari Lampung, yaitu Kakak Aga, perwakilan dari Sulawesi Barat, Kakak Mihram, kemudian perwakilan dari DKI Jakarta, Kakak Dudi, perwakilan dari Maluku, Kakak Semi, kemudian perwakilan dari Jawa Barat, Bang Mario, perwakilan dari Jawa Timur, Bang Novi, perwakilan dari Aceh, Bang Maul, perwakilan dari Kalimantan Timur, Bang Eko Juli, perwakilan dari Jambi, Bang Setiawan, perwakilan dari NTB, Bang Subhan, perwakilan dari Sulawesi Utara, Bang Yoli, perwakilan dari Denpasar, Bang Sahril, dan terakhir perwakilan dari Jawa Tengah, ada Kakak Erni, yang sepakat pada malam hari ini menunjuk Bapak Ketua Umum Relawan TIK periode 2020-2024 mengesahkan Saudara Fajar Eridianto menjadi Ketua Umum. Instruksi. Dan terima Fajar Eridianto untuk memberikan kata sambutan selanjutnya. Setuju. Admin dulu yang lain. Admin. Oke, teman-teman, mohon bantuannya di unmute dulu. Siap. Ketua baru, Bro. Ketua baru, ketua baru. Oh, ini sebagai ketua baru deh. Yo, ketua baru. Teman-teman, ini gini. Fajar Eri yang 4 tahun yang lalu dengan Fajar Eri yang sekarang kualitasnya berbeda. Yakin bahwa tidak segemerlang yang dulu. Ya, jadi teman-teman, aku butuh backup sangat dahsyat.
lebih dari yang biasanya. Jika memang teman-teman yakin aku tetap menjadi ketum, aku mau lihat raise hand. Sorry banget, aku mau meyakinkan diri juga nih. Tolong raise hand teman-teman yang yakin bahwa saya ketum. Oh, yakin. Tolong raise hand. Iya, yakin. Tolong raise hand. Lanjut, lanjut. Mana nggak ada raise hand satupun. Satu, dua, tiga. Raise hand semua. Humsel Palembang yakin dah. Raise hand semua. Lanjut. Pep, lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Oh, mereka. Siap, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman, aku menjilat ludah sendiri kalau aku menolak dalam kondisi yang seperti ini. Saya sudah pernah jadi ketum. Saya sudah tahu enaknya jadi ketum. Sebenarnya saya dipercaya untuk menduduki jabatan ketua umum periode kedua. Berarti ada beberapa PR yang harus saya selesaikan. Yang pertama, janji saya adalah saya harus menciptakan kader secepat-cepatnya. Yang kemudian di pertengahan jalan, kader tersebut akan menjadi ketua umum kita. Artinya kita akan mendampingi, mengawal ketua umum yang baru jauh lebih. Yang kedua, program 2021, mumpung kita di lockdown untuk bergerak secara fisik, adalah capacity building. Saya minta supportnya dari tim SDM nanti untuk segera memanfaatkan platform-platform edukasi yang ada, ICT Watch, kemudian platform kita, kemudian platform RTIC yang ada di Garut, kemudian platformnya Bang Mihram yang dengan LSM. Itu harus diaktifkan dan saya berharap 30% dari armada kita sudah tersertifikasi. Setelah itu, saatnya kita menjual diri. Kita harus bisa mulai membiayai diri sendiri. 4 tahun terakhir ini adalah 4 tahun yang suram, teman-teman, sebetulnya. 4 tahun tanpa dukungan dari siapapun. Kecuali dukungan hasil ngemis. Lewat surat, proposal, dan lain sebagainya. Bahkan kita dibayar untuk melakukan sesuatu. Ini untuk organisasi sebesar kita. Sudah bisa dikatakan ini sebagai hinaan. Saatnya kita berdiri mandiri. Tugas saya dalam 2 tahun pertama adalah menciptakan kader, kemudian memperkuat jajaran RT kita, mensertifikasi teman-teman kita, sehingga kita punya bendera. Kita punya pendapatan sendiri, kita punya harga sendiri, dan kita sesuatu. Selain juga kita bergerak secara massal. Kira-kira itu aku nggak berani muluk-muluk lagi. Semua cara sudah kita coba. Kemarin kita sudah menggunakan digital culture. Kita sudah terapkan pembagian struktur dengan squad. Kita sudah terapkan. Kita sudah terapkan juga pola kerja dengan scrum. Kita sudah terapkan juga design sprint. Kita sudah terapkan dan kita sudah buktikan bahwa kita bisa mendapatkan uang. Kalau Teh Hani bisa cerita atau sekretariat bisa cerita atau bendahara bisa cerita, saat ini kita punya tabungan sejumlah puluhan juta yang teman-teman mungkin tanpa sadar kita sudah mengumpulkan uang. Nah, artinya apa? Kita membuktikan kita bisa cari uang dan kita bukan lagi pengemis. Tekad saya adalah tahun kedua akhir kita sudah punya pimpinan baru dengan kemilau yang baru dengan ketersediaan anggaran. Untuk pergerakan, kita harus ngelit pendamping. Kita harus ngelit pendampingan yang ada di Indonesia. Teman-teman komunitas lain sudah bergerak sangat liar, sangat dahsyat, sangat hebat. Mungkin karena memang ada support atau organisasi atau struktur yang jelas. Kita adalah organisasi liar selama ini. Untuk itu, mulai dengan detik ini, beberapa langkah akan kita siapkan, Omeko ya. Kita akan siapkan dari mulai pembentukan pengurus sampai dengan penciptaan program. Jadi kita coba mulai memanfaatkan seperti orang-orang lain manfaatkan. Kita pakai sistem OKR, objektif kita apa,
key research-nya apa, kemudian strateginya apa, programnya seperti apa, KPI pencapaiannya seperti apa. Dan maaf banget kalau boleh, walaupun kita tidak ada yang bayar, tapi kita mulai memberlakukan reward dan punishment. Kalau presiden bisa reshuffle, maksud kita nggak boleh reshuffle. Bukan artinya, jadi gini, begitu teman-teman masuk nanti ke jajaran pengurus pusat, teman-teman harus punya dedikasi yang tinggi, terpaksa harus berkorban. Karena terpaksa sudah masuk jajaran pusat. Karena jajaran pusat adalah acuan pergerakan nasional. Setiap pergerakan yang nasional harus menghasilkan revenue. Kita harus sudah punya revenue. Tanpa mengesampingkan tugas utama kita. Tanpa mengesampingkan tugas utama kita. Tetap tugas utama kita adalah pendamping masyarakat. Tetap tugas utama kita menjaminkan pemanfaatan teknologi. Tetap menjaminkan teknologi itu aman, nyaman, dan bermanfaat. Tetap. Tetap kita gratisan. Tapi kita harus punya revenue. Oh, seru kan? Kegiatan tidak dibayar, tapi kita mendapatkan revenue. Ada caranya. Ada Tehani di sini yang sudah membuktikan beberapa metode dan berhasil. Sebetulnya teman-teman kita sudah punya PT RTIK Indonesia. Cuman kami hide. Kami tidak berani membuat hal baru yang kira-kira bisa menjerumuskan komunitas kita menjadi komunitas yang mencari uang. Kita bisa buat yayasan. Semua legal kita sudah siap. Kita sudah punya PT. Yang kita matiin. Kita sudah punya platform yang sudah bisa menghasilkan uang. Kita sudah punya RTIK Pay yang setiap kali transaksi kita mendapatkan fee atau revenue. Kita punya platform pasar online, Blitar, thank you Hamzah. Yang setiap transaksi kita dapat revenue. Kita punya kerjasama dengan berbagai platform. Kita punya Kurorio. Setiap kali transaksi kita dapat revenue. Relawan TIK dapat revenue. Dan uangnya sudah jutaan sekarang di kas. Tanpa ada saweran. Tanpa ada uang iuran. Teman-teman, seragam kemarin harganya Rp30.000. Di mana bisa beli baju Rp30.000? Dan tidak satu pun yang kita suratin untuk kita minta bantuan. Saatnya kita mandiri. Nah, teman-teman, mungkin ada sedikit pergeseran cara kerja. Mungkin. Mudah-mudahan tidak menggerus semangat teman-teman. Tapi itu yang saya bilang syarat tadi teman-teman. Karena memang kelamaan kita sayang-sayangan, kelamaan kita bahagia dengan cara yang lama kita, saatnya kita berdiri tegak dengan gagah. Seragam biru ini dipandang dengan gemerlap. Bukan lagi dipandang sebagai OB-nya Kominfo. Bukan lagi sebagai portarnya Bandara Aceh, bukan sebagai seragam yang warung Padang, tapi seragam kebesaran relawan TIK Indonesia. Nah, ayo kita komit. Ayo kita komit dan kita konsisten dengan komitmen, terutama untuk mereka yang menjadi pengurus dan leader. Nah, sekjen atau sekre nanti wajib untuk bisa mendata ulang seluruh anggota relawan TIK. Karena akan ada penguatan organisasi di sana. Image sebagai leader harus terlihat lebih hebat daripada image sebagai anggota biasa. Ada sentuhan-sentuhan. Karena memang ternyata teman-teman leader itu langsung berhubungan dengan bupati. Berhubungan dengan komponen-komponen pemerintahan. Sehingga harus punya bekal. Tidak perlu ada ketua umum di daerah. Tidak perlu ada keliling-keliling dunia lagi. Tapi setiap leader adalah ketua umum di sana. Dunia kita rata. Kira-kira gitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Saya bangga menjadi ketua umum relawan TIK Indonesia. Tapi saya tidak bahagia. Karena ternyata kebanggaan saya belum tertularkan ke teman-teman yang lainnya. Tapi saya janji dalam waktu dekat kita akan punya orang-orang yang bisa dibanggakan. Tidak hanya saya. Bukan berarti saya hebat. Saya cuma berani dan nekat. Teman-teman lain cuma tidak berani menguji keberaniannya untuk menjadi ketua umum. Gitu ya. Bukan, saya tidak menolak. Saya tidak pernah menolak relawan TIK.
tapi saya dijerumuskan jadi ketua umum, ya betul. Ya, jadi teman-teman itu nanti ada tim khusus yang akan membentuk struktur, kemudian secepatnya kami akan membentuk objektifnya seperti apa, kemudian kita punya kerangka untuk kegiatan nasional, selain kita tetap memfasilitasi kegiatan daerah. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, mohon izin, ada beberapa hal yang nanti akan kita ubah. Mungkin juga ada beberapa leader yang akan kita persilahkan untuk istirahat, kalau memang leader tersebut tidak bisa aktif. Karena memang menjadi leader adalah aktif. Menjadi leader adalah aktif dan menjadi panutan serta perwakilan kita di pemerintah daerah. Kira-kira gitu, Mas Eko. Prinsip saya terima. Siap. Dan sekali lagi, saya terima kasih kepada teman-teman semua yang mempercayakan jabatan ini kembali ke saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan dan kita tetap bisa berdiri jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini bukan sepatah dua kata, kayaknya kata-katanya sudah patah-patah nih semuanya, sampai terbatah-batah malah. Dulur-dulurku, teman-temanku, saudara-saudaraku, kakak-kakakku, dan juga senior-senior yang ada di room Zoom pada malam ini, matur suwun atas kehadirannya, matur suwun, terima kasih yang luar biasa kepada kita semua, salut dan salam hormat kami untuk teman-teman semuanya. Mewakili presidium hari ini, Bang Mihram dan Kak Kadiva ya tadi, kami undur diri karena tugas kami sudah selesai. Yang selanjutnya kita berdoa bersama, semoga RTIK ke depan menjadi jaya, semoga RTIK ke depan bisa memberikan perubahan terhadap literasi digital yang berada di masyarakat Indonesia. Dan tentu pergerakan ini tidak hanya berhenti pada malam hari ini. Insya Allah kita berikan doa yang luar biasa kepada Om Eri untuk membentuk pengurus dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, yang sehingga pada tahun 2021 teman-teman yang berada di daerah punya ketua, punya pengurus, punya gerakan bersama yang insya Allah kita bisa memberikan gerakan yang terbaik di masa-masa pandemi. Terima kasih dari kami, mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan, kekurangan, itu adalah ya namanya juga dadakan ya, tiba-tiba kita harus mengadakan munas karena memang di penghujung tahun ini bagaimana tidak, kita harus menyelesaikan kepengurusan kita yang sudah vakum hampir kurang lebih sekitar 2 bulan. Tapi hari ini, malam ini, kita sudah punya ketua baru yang insya Allah akan menyusun struktur organisasi. Kepada kawan-kawanku yang berada di seluruh penjuru Nusantara, barang siapapun yang bersedia untuk menjadi pengurus, yang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, silakan untuk menghubungi Pak Ketua. Karena Pak Ketua butuh masukan yang luar biasa, butuh apa ya SDM-SDM yang tangguh, yang insya Allah akan memberikan pengaruh terhadap daerah-daerah baik di wilayah maupun di cabang. Seperti itu ya Om Fajar. Tanggung jawab kon enak. Melo. Siap siap siap. Matur suwun, Pak. Mahiri. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mihram, mainkan Mas Relawan Bang Mihram. Bacaan. Ngomong-ngomong, kepiran. Let's go! Membawa kesempatan, membawa
silakan diambil alih. Ya, siap teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Dan saya bangga teman-teman masih percaya. Dan saya juga bangga kalau teman-teman punya tekad untuk sama-sama bergabung. Untuk itu, coba kita mulai koordinasi, kita mulai terbuka, kita mulai tampung. Besok jam 5 sore,